Lihat ini teksturnya tayar dah. Mantap. Paling nyaman. Nyaman loh suka ya. Teksturnya enak banget. Buah naganya masih terasa dan teksturnya pas banget. Topiknya juga menarik. Terima kasih. Nah, cahaya lah. Apa, baby? Terlalu manis loh. Enak banget. Dengan melakukan praktek tadi, saya mengetahui bahwa es krim bisa dibuat dengan cara manual, yaitu dengan memanfaatkan sifat kualitatif. Menurut saya, percobaan ini juga mencerminkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan praktek tadi, cobaan ini menunjukkan bahwa penurunan titik beku adalah salah satu sifat kualitatif yang menurunkan suhu suatu benda. Halo, saya Aziza dan saya akan memberikan refleksi terhadap praktikum yang telah kami laksanakan, yaitu membuat es krim putar dengan memanfaatkan sifat kualitatif larutan. Nah, menurut saya, dalam praktikum tentu ada tantangan yang akan muncul. Jadi, kemarin ada beberapa tantangan yang muncul saat kami melaksanakan praktikum. Nah, tantangan yang muncul itu salah satunya yaitu memastikan jumlah garam yang tepat untuk mencapai suhu yang diinginkan. Nah, selama praktikum kemarin, kami sempat kebingungan kenapa es krim di dalam kaleng itu padahal sudah lama diputar tapi tidak kunjung membeku. Maka dari itu sangat penting untuk menentukan jumlah garam untuk mencapai suhu yang diinginkan. Menurut
pemahaman saya dari praktik tadi, ada beberapa hal yang saya dapat pahami, yaitu tapi pengaruh garam kepada es batu, sehingga membuat es batu itu suhunya menurun, sehingga membuat bahan-bahan yang kami masukkan ke dalam brek itu membeku. Sekian, itu saja.